Oke, kan kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan membuat video perbandingan sebuah lampu ya, antara tipe 1 dan tipe 2 ya. Di sini kita akan membandingkan L6X dan L4X ya, seperti yang terlihat di video ini ya. Untuk merek AMS ya, saya jual kebanyakan merek AMS untuk produk L6 ini ya. Untuk bracket ini sama ya, L6X sama L4X itu sama. Di sini saya nggak akan ngomongin soal bracketnya ya, kita bahas yang lain saja. Kalau bracketnya itu sudah ada di video yang sebelumnya gitu ya, video lampu ini masing-masingnya. Oke, seperti yang kita ketahui, perbedaan yang utama adalah antara L6X sama L4X adalah wattnya. Watt L6X sendiri itu 60 watt. Watt L4X sendiri itu 40 watt ya. Itu adalah yang dikenal ya. Tapi untuk realnya itu nggak segitu ya. Saya kasih bocoran sedikit. Untuk realnya itu nggak seperti itu wattnya. Dia akan turun sedikit wattnya gitu ya. Tulisan 40 watt bukan berarti 40 watt ya. Real lampunya sendiri itu nggak 40 watt gitu ya. Oke. Untuk perbedaan yang lainnya lagi hanyalah matanya. L6 memiliki 6 mata, L4 memiliki 4 mata ya. Jadi selera aja ya untuk mau pilih yang mana. Dan lagi ukurannya lampu ini sama ya, ukuran lampu ini sama. Sama-sama 6 cm lebarnya. Nah, panjangnya 7 cm ya, 7 cm, 7,5 cm gitu ya. Untuk soketnya sendiri sama ya. Untuk bodinya sendiri sama, menggunakan bahan aluminium ya. Untuk ininya sendiri terbuat dari kaca ya. Ya, sama-sama terbuat dari kaca. Oke. Untuk voltase dan lain-lain sama dari 12 volt sampai 80 volt ya gitu ya. Itu sama semua. Untuk kaki-kakinya, bracket-bracketnya itu sama semua ya. Jadi nggak ada perbedaan di fisiknya. Yang bedain hanya wattnya sama mata LED-nya saja ya. Jadi kalau tanya apa bedanya ya, hanya beda matanya sama beda keterangannya ya. Jadi di sini saya akan membuat video ini untuk supaya pembeli tahu dan bisa bedain sendiri yang mana lebih terang, yang mana lebih disukai. Kembali lagi ke selera pembeli ya. Kita akan tes untuk keterangan lampunya. Sama-sama aja kita tes langsung saja ya, karena nggak ada lagi yang perlu kita bahas karena lampu ini sudah pada diketahui modelnya, tipenya seperti apa gitu ya. Di sini yang kita bahas adalah keterangan lampunya saja ya, bedanya apa gitu, sinarnya gitu yang dihasilkan itu apa gitu bedanya ya. Oke, langsung saja kita ke jalan ya untuk tes lampu ini. Oke teman-teman, kita sudah sampai di jalan. Ini ada dua lampu ya, yang tadi kita review di atas.
Ini adalah tipe L6X dan L4X ya, yang kita bandingin antara kedua lampu ini ya. Kita akan lihat kondisi jalannya sebelum kita nyalain lampunya dulu. Saya lurusin sedikit ya. Oke, itu adalah kondisi jalannya ya. Dan ini adalah kedua lampunya. Di sini seperti video sebelumnya, L6 vs L9. Sebelumnya L6 itu lebih diunggulin karena reflektornya itu lebih cenderung ke dalam. Tapi untuk kali ini L4X lebih cenderung lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ya. Jadi ini menurut saya kalau untuk L4 ini jauh lebih fokus ya. Kalau L6 jatuhnya lebih lebar sedikit gitu mungkin. Kita akan coba sama-sama. Kita nyalain L6X dulu. Oke. Kali ini kita nyalain L4X-nya. Nah, kan? Untuk sinar yang dihasilkan untuk fokusnya lebih fokus untuk L4X ya. Lihat perbandingannya. Ya, ada titik fokus itu bulatnya. Kalau ini ada fokusnya tapi lebih lebar gitu ya teman-teman, L6-nya. Ini L4 dia fokusnya itu pada satu titik. Coba diperhatiin. Nah, titik itu yang terang itu coba dibandingin dengan L6. Nah, L6 itu titiknya itu lebih bulat, lebih besar ya gitu ya. Makanya saya bilang tadi untuk reflektornya akan lebih fokus L4X ya. Di sini untuk perbandingannya sinar yang dihasilkan seperti ini. Ini L6 ya teman-teman. Ini L4, coba dilihat. Nah, kelihatan untuk lebarnya lebih lebar L6X ya. Kita posisinya sama untuk jaraknya. Lebarnya lebaran L6X. Coba satu dulu. Nah, ini adalah L6X ya. Kita fokusin ke jalan. Kita coba lagi L4X. Nah, ini adalah L4X. Jadi kelihatan kalau L4X ini sinarnya itu lebih fokus dibanding L6X ya. Jadi di sini kembali lagi ke selera untuk yang lebih senang lebih fokus atau lebih lebar gitu ya. Untuk sinar yang dihasilkan di sini seperti ini. Kalau menurut saya ini L6X lebih terang karena sinarnya itu lebih lebar ya. Kalau untuk L4X itu dia lebih fokus aja, jadi dia hanya kayak di tengah aja gitu tebalnya ya. Kalau ini dia lebih lebar L6X ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, bisa bantu saya menilai. Ini L4, ini L6 ya. Jadi bisa bantu saya menilai mana yang lebih bagus gitu ya. Teman-teman bisa komen aja di komentarnya ya. L6 lebih bagus, L4 lebih bagus gitu ya. Oke, untuk videonya seperti ini ya. Mungkin sudah jelas perbandingannya. Saya ingatin kembali, ini L6X, ini L4X ya. Oke. Untuk videonya seperti ini aja, terima kasih.